Satu, dua, udah haup lah Mas Bro ya. Pernah Mas Bro, ini dia jariku. Wah, mama ke nyong setrek mama ke. Aduh, 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 aduh. Wih, berat, babu. Wih, berat, babonnya ini, Mas Bro. Antri lumut. Ini. Jam berapa ini udah ngantri lumut nih? Bukan jam 1.16 sembako 0.16 coba kita ke toko masuk aja gini antri teri kayak gini antri ya nomor 8 pembagian nomor lumut balik pulang kita Bang Edo. Pagi nanti jam 6 ya. Jam berapa kesini lagi? Jam 6. Oke, kita pulang dulu Mas Bro. Udah ada 4 orang berendam di sana Mas Bro. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bro ya, Dolan Channel. Hari ini kita belusukan lagi Mas Bro, ke nyari-nyari spot baru ya. Tuh lokasinya seperti ini nih. Tuh, nah, di situ ada sobat mancing tuh. Sobat mancing. Oke, mantap. Oke. Nah, yang di depan saya ini, nih yang barangnya banyak nih. Tuh, yang barangnya paling banyak ini. Paling nyebelin ini barangnya Mas Bro. Astagfirullahaladzim tuh. Ini asal obah. Itu bawa tuh makanan. Sebelah sini Kribo Channel Fishing ya. Dan yang sini makanan yang ini ya. Ya. Oke. Okay. Satu ini aja kan? Oke. Kita langsung ke titik spot ya Mas Bro ya. Kotor. Ini aku udah basah. Astaga. Lucu nih di video ini. Kameranya atau apa sebonya asal lupa jadi lap tuh. Aduh kelakuan Kribo ini asik Mas Bro sama dia gaduh asik. Ayo kita ke titik spot saya Mas Bro, ada di depan sana. Tunggu dulu lah, aku belum open. Ayo tunggu Pak. Oh ya, ini spot pertama kali saya kesini Mas Bro ya. Beneran ini betul-betul pertama kali saya kesini. Tadi waktu menuju kesini juga sempat nyasar-nyasar jalannya karena sobat mancing yang tahu tapi dia juga lupa. Biasa Mas Bro. Faktor umur. Ini kawasan hutan lindung Mas Bro ya. Ini namanya Hutan Duriangkang, Kota Batam. Daerah resapan air. Aduh Mas Bro, udah ada nelayan lagi pasang jaring tuh. Oke, kita langsung mulai saja Mas Bro. Video kali ini saya akan menanggapi salah satu komentar Mas Bro. Komentarnya seperti ini. Beliau minta sereh dicampur dengan melon ya Mas Bro. Cuman di sini saya ini minyak serehnya Mas Bro, ini pakai yang merek Dragon ini. Ini ininya udah apa mereknya udah saya buang Mas Bro. Dan ini saya menggunakan jus melon. Karena enggak disebutin Mas Bro ya. Cuman dibilangnya eksperimennya menggunakan minyak serai dan melon. Jadi kita akan coba Mas Bro ya. Langsung sajalah. Ah lumut. Minyak serainya 1 2 3 4 5. 5 tetes. Baru ini jus melon Mas Bro saya pakainya.
Susahnya. Semoga haup lah Mas Bro ya. Saya pakai setengah ini Mas Bro, jus-jusnya. Minyak serainya 5 tetes. Semoga haup. Ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mendukung Dolan Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Mas Bro ya. Dan yang mau request silakan coret-coret di kolom komentar sampai jebol Mas Bro. Belum pasang pelampung saya Mas Bro nih. Untuk rangkaian pancingnya masih biasa Mas Bro ya. Saya pakai merek Daichi tuh. DH54 nomor 2. Untuk senar pancingnya 0,20 joran tegek, yang ini 360 Oregon rawit. Ini pelampungnya saya pakai yang 25 cm sama yang 20 cm Mas Bro. Nah, ini satu lagi. Uncalan pertama Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang mundur. Apa Nek? Wong. Wong. Kedawan tegek. Kedawan tegek. Tugel bae tegek ini kedawan. Kan kedawan kan nangel tugel bae. Ora usah di dawak-dawakan nang kok nyulek mata. Semok langsung gigit jariku. Wena mama ke nyong setrek mama ke. Oke.
Mantul mas bro, tuh perdananya mas bro ya, sekitar setengah jam mas bro, 4 jari, setengah jam strike satu mas bro, menggunakan apa, minyak serai sama apa namanya tadi, jus melon. Oke. Nah. Oke mas bro, kita ganti joran dulu ya. Ini retak mas bro, no. Oh, lepas. Kita ganti joran dulu. Oke mas bro, kita udah ganti joran. Cal maning, cal maning. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Bang Boy. Bang Boy, Bang Indo. Walah, ikan segini pun kemana-mana mak nariknya. Rekam. Lalu kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Kebiasaan buruk, Bor. Oh, mas bro, strike. Wah, kira ini kan besar. Gara-gara selobang nih. Ayo teret, lep. Kena mas bro, berot. Ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu mas bro. Kena iyu. Iya. Lek. Tunggu-tunggu lek. Lalalalau kepenak mas re. Lek kepenak lek. Enak ya? Iya. Shooting lah, kepenak lah. Aduh. Aduh, aku manasin sebelah kiri dulu mas bro. Oh iya, gigit jariku. Enggak lek, 3 jari rupanya lek, berotannya aja lek. Angkat. Tuh. Ngeprank, iya jabang bayi. Lumayan tapi kok. Tuh mas bro. Ya. Gigit jari mas bro. Jos. Yang kalau segini-gini kan enak kelihatan gitu. Kuculek nih. Culek matanya mas bro. Gubah-gubah segini. Ini dia lek. Ayo keluar. Walah, lumayan. Daripada lumanyun. Kasar juga. Strike lagi mas bro.
kakakon. Ayo geser. Iya. Ini dia baru lama bor langsung dikasih. Sutrek. Bersih-bersih dulu. Ada laporan aja. Nanti ada janji di Pemko ya. Man, bersih-bersih. Alasannya ada aja kalau nyangkut. Ikan anu kalau bocos bilangnya ikan belum mau makan. Orang gombal kayak gitu lah, bor. Ada gombal itu pasti alasan memang. Iya. Berat babonnya ini Mas Bro. Wis, alhamdulillah. Ya Allah. Ini dia. Gigit jariku. Tarikannya aja yang enak, ikannya enggak besar. 30%. Hah? 10%. Berapa? Kamu ini diam dulu. Eyo, lumayan Mas Bro. Semok. Masa ikan segini tegeku ditenggelamin? Culek juga matanya nih. Hatiku semakin pilu. Hah? Lumayan strek. Jurut balik kampung. Balik kampung. Aduh, enggak kena. Oke Mas Bro, untuk eksperimen hari ini ya, yang Mas berdasarkan yang request, hasilnya seperti ini Mas Bro tuh. Kecil-kecil. Ada yang lumayan lah Mas Bro. Ya kan? Tuh. Mas Bro hasilnya. Minyak sereh sama jus melon. Lumayan, tapi enggak ada babonnya Mas Bro.
tidak ada babonnya. Paling besar cuman 4 jari. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.